Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Fabil mujahadati wal julusi ma'allahi fil khalwati. Maka dengan mujahadah, dengan melawan nafsu, wal julusi dan duduk ma'allahi bersama Allah, fil khalwati dalam berkhalwat. Jadi berkhalwat, ya, bersunyi diri, berada di satu tempat dengan tujuan untuk melawan nafsu dan karena Allah, wa tathhiril qalbi, dan mensucikan hati, an syawaghil dunya, dari kesibukan-kesibukan dunia. Itu tan kasyifu daqaiqu ulumiddin, terbuka ilmu-ilmu agama yang halus. Itu bisa kebuka. Apalagi watan fajiru ya nabiul hikmati, dan tan fajir memancar ya nabiul hikmati, mata air hikmah, minal qalbi, daripada hati, min ghairi addin wala asrin, dari tanpa terhitung, tanpa batasan, saking banyaknya. Saking banyaknya. Itu, jadi dengan bermujahadah, duduk bersama Allah dalam kesunyian dan mensucikan hati dari kesibukan dunia. Atau juga kita tidak melakukan ini, ya, tapi kita melakukannya di dalam hati. Hati kita hanya kepada Allah semata, enggak ada yang lain. Allah semua, bergeraknya kita, diamnya kita, sikapnya kita, semuanya adalah Allah. Ini juga insya Allah akan tan kasifu daqaiqu ulumiddin wa tan farju ya nabi wa hikmati minal qalbi min ghairi adin wal hasrin. Orang yang, ya, selalu ingatnya kepada Allah kapan aja Allah. Karena maksud daripada mujahadah, duduk bersama Allah dalam kesunyian, itu maksudnya supaya nyambung kepada Allah, konsen kepada Allah, ya, suci hati dari sibukan dunia. Itu intinya. Jadi walaupun dia enggak melakukan kesunyian, ya enggak diam aja di sana, tapi dia tetap, tapi hatinya tetap kepada Allah, ya. Itu juga bisa. Jadi intinya adalah biar apa? Hati ini hanya berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, bagaimanapun, siapapun kita, usahakan karena Allah. Fa tasfiyatul qalbi wal julusi, maka pensucian hati dan, ya, fa tasfiyatul qalbi wal julusu, ya, fil khalwati ma'allahi miftahul ilhami wa manba'ul kasbi. Maka pensucian hati dan duduk dalam kesunyian bersama Allah taala adalah anak kuncinya ilham. Artinya dia bakalan dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Suci hati. Ini apa namanya? Ini pokoknya di sini berarti pensucian hati. Maka oleh karena itu bersihkan hati kita. Seperti tadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di akhir la ilaha illallah, hati illallah, illallah. Itu terjadi proses takhliyah, tahliyah, pembersihan dan penghiasan ilham. Makanya banyak orang namanya ilham, supaya dapat ilham, ya.
Waman ba'ul kasbi, dan mata air kasyaf akan terbuka. Jadi orang yang selalu ini, ya, orang yang selalu membersihkan hatinya dan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu kepada Allah, enggak yang lain, maka dia telah mendapati miftahul ilham man ba'ul kasyaf. Fakam min muta'allimin talali ta'allumu wa lam yaqdir ala mujawazati masmu'i bi kalimatin. Maka berapa banyak daripada orang yang min muta'allimin, yang belajar, tola ta'allumu, yang panjang oleh belajarnya, panjang lama banget belajarnya, enggak dapat-dapat. Wa lam yaqdir, dan dia tidak mampu, ala mujawazati masmu'i, atas ya, melampaui yang didengarnya, bi kalimat, dengan satu kalimat. Dia enggak bisa satu kalimat aja untuk paham, lama dia mah. Wa kam min muktasirin, berapa banyak orang yang kurang alal mu, ya, muhimmi fi ta'alumi, alal muhammi fi ta'alumi, atas orang yang diberikan, alal muhimmi fi ta'alumi, atas orang yang mementingkan dalam belajar. Wa mutawafirin, dan yang menyempurnakan al-ami atas amal. Wa muraqabatil qalbi, dan mengawasi hati. Fatahallahu lahu, maka ya, Allah bukakan ya, baginya min lata'ifil hikmati, daripada latifah-latifah hikmah. Matuharu fihi, mataharu fihi ukulu zawil al-babi, sesuatu yang heran padanya oleh akal-akal orang yang mempunyai akal. Walidzalika, oleh karena itu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa sih yang beramal dengan apa yang ia ketahui, maka Allah taala wariskan ia dengan ilmu yang dia belum tahu. Jadi apa? Kita punya ilmu, ngamalin. Jangan punya ilmu, enggak mau ngamalin. Wa fil kutubi salifati, dan pada kitab-kitab yang dahulu. Ya Bani Israel, wahai orang Bani Israel, la takulu, janganlah kamu katakan al ilmu fisamai, man yanzilu bi ilal ardi. Jangan kamu katakan ilmu itu di langit, siapa yang bawa turun ke bumi? Ilmu itu ada di langit, siapa yang bawa turun? Wala fi tahawmil ardi, dan juga tidak di dalam bumi. Man yaksiru bi, siapa yang akan bermaksud ke dalamnya? Dalam bumi. Wala min wara'il bihari min yaman ya'budu ya'ti bihi, dan juga tidak daripada orang yang wala min wara'il bihari, dan juga tidak dari ya balik lautan, siapa yang akan lewat datang kepadanya. Al ilmu maja'ulun fi qulubikum, ilmu itu dijadikan di dalam hatimu. Al ilmu fi sudur la fi sutur, dalam hati diujamkan Allah ke dalam dada kita, Allah berikan paham. Ta'addabu baina yaday bi adabi ru'anina, maka oleh karena itu beradablah kamu di antara ya baina yaday, di hadapanku, bi adabi ru'aniyatina, dengan adab-adab ruhani. Wa takhallaqu bi akhlaqi siddiqin, berakhlak kalian dengan akhlak orang-orang yang benar. Uzhirul ilmu
fi qulubikum hatta yughattiyakum wa ya'murakum. Jelaskanlah ilmu dalam hati kamu. Dalam hati kamu hatta yughattiyakum, sehingga ia menutupi kamu, wa ya'murakum, dan menjaga kamu. Jadi ilmu penting ya, ilmu pengetahuan. Al-irabu irabnya al-wawu atifatun wa yakunu fi'lan mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wa an wa ma ba'daha ma'tufan an dan apa istilahnya diatopkan keduanya. Ala alla yatuba, atas ala yatuba. Wasmuha mustatirun ya'udu ala alim al-akhirati, ismuha itu mustatir, kembali ia atas orang alim akhirat. Wa jumlatu yaksidu khabaruha wa bil ulumi al-ba'u bima'na man al-ba'u bima'na min mutalikotun biyaksidu. Wa ujuduhu maf'uluhu wa damiruhu ya'udu ala ma'lumin mimma qablahu. Wa huwa al-ilmu, itulah ilmu. Ay wujudul ilmi, artinya ada ilmu. Wa lisa'adati mutalikun mutalik bina ilan, dengan lafazna ilan. Wa hiya mudafun, itu mudaf. Wal makna, maknanya itu wal ukba mudafun ilai. Wal azimatu sifatun lisa'adatin. Wa na'ilan ay muhasilan halun minat damiri fi wujudihi wa takdiru wa yakunu naksidu minal ulumi usulal ilmi alazi yana lubihi sa'adat al-ukba. Fa yakunu, ya, jadi apa, wa yakun yaksidu takdirnya, dan adalah maksud dia minal ulumi, daripada ilmu itu adalah ya husulal ilmi, hasilnya ilmu. Allazi yanalu, yang ia peroleh bi, dengan ilmu itu, sa'adatal ukbah, kebahagiaan akhirat. Jadi dengan ilmu insyaallah kita akan dapat kebahagiaan akhirat. Maka oleh karena itu umur kita jangan sia-siain. Benar-benar. Fa yakunu al-fawatifatun wa yakunu ma'tufun ala yakunu qablahu ismuha ya'udu ala alimil akhirati wa muhtamman khabaruha wa ya'lamu wa bi'ilmil batini muta'alikun bimu'abbatiha wa riqabah. Al-wawu atifatun wa riqab maf'ulun muqaddamun lifa'ila wa mudafun. Wa qalbu mudafun ilaih. Wa lisiasati muta'alikun riqab. Muta'alik dengan lapas riqab. Walamu dan lamnya ta'liliyatun ta'liliyat. Wa fa'iluhu mu'tufun ala muhtaman. Wa mutawakian ma'tufun ala muhtaman bihasbi harfil adfi. Ya, saya enggak artin dah ya. Ya. Kalau diartin enggak begitu sulit sih ya. Wa tariku muta'alikun bin jila akhirul baiti wa mimma yakulu min jarit min jaratin wa ma ismu mausulin wa jar wal majrur muta'alikun bi mutawa bin tawakian wa yakunu fil mudari wa yatamatun wa fa'ilu damirun ya'udu ala ma wa min al-mujadati biwayanin laha fa huwa muta'alikun bima'zufin halin minha wa anjila bikasil jimi masdaru in masdaru injala kasrun kusira li darurati, dikasarkan karena darurat. Wa takdiru, dan takdirnya wa yakunu mutawakian injilaan ay kasyaf li tariqi ilmil akhirati wa min al-mujadati lati takunu
aitu jaduk minhu. Wallahu a'lam.